Hai guys, ketemu lagi di Dapur Geisha Butik. Kali ini Dapur Geisha Butik mau bikin pasta pedes geledek. Langsung aja ya, kita bahan-bahannya apa aja sih guys? Aku menggunakan pasta fettuccine. Ini pastanya sudah saya rebus ya guys. Ceker ini juga sudah saya rebus. Bawang bombay diiris tipis, bawang putih dicincang, cabai rawit, jangan lupa biar pedes banget, sama aku ngasih daun jeruk dipotong tipis-tipis, gula, dan memakai bumbu pop mie yang pedes geledek tentunya. Langsung aja kita buka. Oh iya, aku menggunakan bumbunya saja ya guys. Ini ada 4 pop mie. Langsung dibuka ya guys. Kalau menurut saya sih pop mie geledek ini pedesnya rempah-rempah Indonesia banget guys. Oke, ini bumbunya ya. Langsung aja yuk kita masak. Pertama-tama kita panasin minyaknya ya. Dikit aja kasih minyaknya. Kenapa dikasih dikit minyaknya? Soalnya kan nanti dari bumbu pop mie-nya sudah ada minyaknya lagi kan. Kita masukkan bawang putihnya. Bawang putihnya sudah kecoklatan kan guys. Baru kita masukkan bawang bombay. Tumis sampai layu. Setelah itu masukkan cabai rawit dan daun jeruknya. Kemudian kita masukkan bumbu pop mie pedas geledeknya guys. Kasih air sedikit. Masukkan gulanya ya, 2 sendok. Kemudian masukkan pastanya. Terakhir masukkan cekernya. Oh iya, cekernya tadi sudah direbus ya. Tinggal campur dan diaduk. Jadi satu. Kayaknya sih pedes banget ini. Mantap. Guys, pasta pedes geledek dari Poppy-nya sudah jadi. Ini versi Indonesia loh, spagettinya. Soalnya pakai ceker. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you.